khutbah, khutbah Jumat. Masih kayak tadi, kayak apa itu? Satu aja mana? Sebentar. Sambil tadi karena mohon maaf tadi karena ada masukan dari beberapa tokoh yang hadir untuk penyempurnaan pernyataan sikap. Kita menunggu mungkin 3-4 menit ya, rilis yang terbaru yang sudah diperbaiki. Atau mungkin dimulai aja. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tokoh lintas agama, yang terhormat teman-teman media cetak elektronik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Menyampaikan sikap terkait dengan klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pengambil alihan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang tentu apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump ini melanggar konsensus internasional sebagaimana nanti juga akan disampaikan dalam rilis ini, dan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini adalah ingin meletakkan masalah Yerusalem ini yang hari ini sedang menghangat semata-mata. Kami menganggap itu bukan soal agama, tapi apa yang sedang kita lakukan pembelaan ini adalah dalam kerangka pembelaan terhadap kemanusiaan, pembelaan terhadap kedaulatan, kemerdekaan atas satu negara, sejalan dengan apa yang termaktub di dalam preambul ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Maka untuk itu, Bapak, Ibu, dan sekalian, di sini telah hadir tokoh-tokoh agama yang selama ini memimpin, berkhidmat kepada masyarakat dan bangsa. Pertama adalah Profesor Dr. K. Haji Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sudah tidak asing lagi. Kemudian hadir juga Monsinyur Ignatius Suharyo, beliau dari KWI, ya, sebelah kiri dari Pak K. Said Aqil Siroj. Kemudian juga hadir Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat, Ketua Umum PGI. Kemudian juga hadir Pak Jendi Mukianto, mewakili Walubi. Kemudian juga hadir Pak Peter Lemena, mewakili Matakin. Kemudian juga hadir Pak Arya Prasetya, mewakili Nesiren Shushu Indonesia. Dan di sini hadir juga beberapa pengurus PBNU, Pak Dr. Marsudi Syuhud, sebelah kanan saya, Ketua PBNU, Pak Haji Robikin Emhas, Ketua PBNU, paling sebelah kiri, Pak Mastuki Baidowi, Wakil Sekjen, dan saya sendiri, Helmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU, juga Pak Juri Ardiantoro, Pak K. Haji Abdul Manan Ghoni, Ketua PBNU. Mastuki sudah? Ya, Ustadz Hayid, ini Ustadz yang selama ini di sosmed cukup terkenal, ya. Ustadz milenial. Dan nanti bisa banyak beberapa tokoh yang juga kita mintai pendapatnya, bukan pendapatannya. Dan sebelum rilis ini dibaca, kami mohon, karena ini nanti ada 6 poin, Pak K. Said akan menyampaikan pengantar pertama dan poin ke-1, selanjutnya nanti poin ke-2 akan dibacakan Ibu Henriette, poin ke-3 akan dibacakan oleh Ignatius Suharyo, Monsinyur,
kemudian selanjutnya nanti akan seterusnya akan dibacakan oleh perwakilan dari lintas agama yang hadir. Sebelum itu, kita ingin mendengar apa yang tentu selama ini menjadi kegelisahan, dan tentu Pak Kiai Akil akan menyampaikan apa yang sekarang ini terjadi, baik dalam konstelasi kawasan di Timur Tengah maupun dalam konstelasi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari pimpinan agama dan ibu yang saya hormati, rekan-rekan dari PBNU, teman-teman dari media massa, elektronik maupun cetak, mengamati, melihat, menonton, menyaksikan apa yang terjadi di Timur Tengah sungguh merupakan tragedi kemanusiaan. Semenjak hadirnya negara Israel di Timur Tengah, ternyata korban bergelimpangan setiap hari. Korban nyawa, korban harta, setiap hari bergelimpangan semenjak kedatangan Israel atau Yahudi di Palestina tahun 1948. Sebenarnya dulu Amerika dan Perancis akan memberi sebuah negara tanah air untuk Israel itu Uganda. Tapi Perdana Menteri Inggris Balfour ngotot agar Yahudi kembali ke tanah leluhur yaitu Palestina. Maka kedatangan Yahudi atau dari perantauan atau Bani Israel ke Palestina merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat Timur Tengah. Tapi bagaimanapun itu sudah kenyataan, ada negara namanya Israel, sudah kenyataan. Tinggal bagaimana dunia mendorong agar Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai. Itu sesuai dengan kesepakatan Oslo, Resolusi PBB, Yasir Arafat, kemudian ini kan yang berat ya Al-Fatah ya, Yasir Arafat, juga ketika Presiden Mesir Anwar Sadat mengakui adanya negara yang namanya negara Israel yang hidup berdampingan dengan sebuah negara juga namanya negara Palestina. Akan tetapi perdamaian rupanya tidak gampang dan tidak mudah dan sangat mahal harga perdamaian ini. Kalau sudah akan melangkah, akan mendapatkan kemajuan, terjadi tragedi lagi. Terus-menerus pembantaian tidak berhenti-berhenti, itu merupakan tantangan, kesulitan atau problem yang dihadapi oleh tokoh-tokoh perdamaian. Sampai-sampai Presiden Muhammad Anwar Sadat di Mesir sendiri menjadi korban gagasan yang sangat mulia itu ketika dibunuh oleh seorang kelompok jamaah takfir wal hijrah, kelompok teroris radikal namanya Sersan Khalid Islambuli yang membunuh terang-terangan Presiden Anwar Sadat, Menteri Haji Auqaf Hussein Al-Dhahabi, wartawan senior Yusuf As-Sibai. Itu saya pas ada di sana itu. Nah itu jamaah takfir hijrah ini jamaah kelompok radikal mengkafirkan semua orang yang berhubungan dengan non-muslim. Kalau siapapun yang berhubungan dengan non-muslim dengan baik, maka itu kafir. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 1974. Korbannya jelas siapa? Anwar Sadat yang paling puncak korbannya. Palestina, Yahudi, dan kalau mau cara istri tua masalah yang ada sekarang ini bukan masalah agama sebenarnya, tapi masalah semata-mata pelanggaran terhadap hak kemanusiaan, terhadap hak asasi orang banyak, itu haknya bangsa Palestina, kemudian kedaulatan, hak kedaulatan, juga melawan, menghina, menginjak-injak keputusan-keputusan resolusi yang berkali-kali sudah dikeluarkan oleh kaum PBB. Berapa kali sudah Pak Robi bikin? Resolusi dari kaum PBB itu berapa kali nih? 11 kali resolusi. Iya, selalu diinjak-injak oleh Israel, tidak digubris sama sekali. Itu satu. Atau jangan-jangan Trump ini juga sengaja supaya memancing ada kelompok Islam radikal lagi. Al-Qaeda sudah surut, ISIS sudah berantakan. Jangan-jangan gitu. Supaya ada lagi lahir kelompok Islam yang teroris, yang
seperti ISIS lagi, karena ISIS sudah surut, maka dipancing dengan keputusan Trump memindahkan kedutaan ke Yerusalem ini, kemudian nanti akan diharapkan ada kelompok Islam teroris, Islam radikal lagi. Karena Al-Qaeda sudah surut, ISIS sudah berantakan, mau bikin lagi itu kira-kira. Kira-kira itu tujuannya, kira-kira itu menurut. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Iya, bagaimana nanti ada alasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata di zaman now masih ada, apa zaman now ya? Zaman now masih ada penjajahan, pelanggaran hak asasi yang terang-terangan, seperti tidak ada bedanya sebelum lahirnya PBB. Tidak ada bedanya masih ketika ada Hitler, ketika belum ada PBB, masih ada imperialisme, kolonialisme. Sekarang gaya baru aja bedanya. Oleh karena itu, alhamdulillah saya terima kasih atas kedatangan tokoh-tokoh agama ini. Indonesia kita pastikan tidak akan terpengaruh, tidak akan terprovokasi oleh keadaan situasi di Timur Tengah. Kita tetap menjaga persatuan kita dan kita menyamakan sikap mengutuk aksi sepihak Donald Trump dalam hal memindahkan ibu kota ke Yerusalem atau apa atau Yerusalem atau Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan membela kemerdekaan Palestina, membela kemanusiaan. Mencermati dan memperhatikan secara seksama terhadap apa yang terjadi pasca klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kami Forum Solidaritas Umat Agama untuk Kemanusiaan menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, sebagai wujud implementasi diktum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina. Kami berterima kasih dan mendukung sikap Pak Jokowi yang tegas dan Ibu Retno Menlu yang apa dengan sangat gigih memperjuangkan hak-hak Palestina. Yang kedua, kami sebagai pimpinan agama juga mengecam keras tindakan klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Karena semestinya kota suci Yerusalem tersebut adalah ibu kota Palestina. Klaim sepihak itu merupakan sikap yang selain berdampak langsung pada stabilitas politik dan keamanan internasional, juga sekaligus melanggar yang pertama prinsip hukum humaniter sebagaimana diatur dalam protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 53 yang menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Kedua, resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem nomor 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 tanggal 23 Desember 2016 menegaskan bahwa Dewan Keamanan tidak akan mengakui perubahan apapun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967. Yang ketiga, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga resolusi nomor 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel. Yang keempat, resolusi nomor 150 tanggal 27 November 1996 UNESCO menyebut kota tua Yerusalem sebagai warisan dunia yang terancam punah. Dan pembangunan terowongan dekat Masjid Al-Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentimen keagamaan di dunia. Yang ketiga,
mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi dalam menyikapi persoalan ini. Sikap tegas harus selaras dengan resolusi dan juga keputusan-keputusan yang telah disebutkan tadi. Yang keempat, masalah yang menimpa Yerusalem dan penduduk Palestina harus diletakkan dalam bingkai persoalan kemanusiaan, bukan soal keyakinan dan agama. Yang harus dikedepankan adalah sudut pandang persaudaraan kemanusiaan. Prinsip menolak pelbagai macam bentuk kekerasan yang ujungnya merugikan rakyat biasa, bahkan melanggar dan mengingkari hak-hak kemanusiaan harus ditolak dan dilawan sekuat tenaga. Yang kelima, meminta segenap pihak untuk tidak terprovokasi oleh ajakan, hasutan, dan juga gerakan-gerakan lain yang cenderung berpotensi memperkeruh keadaan. Umat beragama harus tetap meletakkan harmoni dan juga perdamaian sebagai pilar wajib yang harus ditegakkan, serta menyerukan kepada seluruh umat beragama untuk konsentrasi berdoa demi perdamaian dan kedaulatan Palestina, dan juga yang terpenting untuk keselamatan rakyat Palestina. Keenam, penyelesaian menyeluruh mengenai konflik Palestina dan Israel semestinya melalui dialog yang konstruktif antara kedua belah pihak dalam kerangka mewujudkan cita-cita dua negara, Palestina dan Israel yang damai. Ditetapkan di Jakarta 15 Desember 2017, Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan, 1. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditandatangani, Monsinyur Ignatius Suharyo, Konferensi Wali Gereja ditandatangani, dan Pendeta Dr. Herniete T. Hutabarat, Persekutuan Gereja Indonesia ditandatangani, Yandi Mukiarto Walubi ditandatangani, Peter Lesmana dari Matakin ditandatangani, Arya Prasetya dari NSI ditandatangani. Demikian pernyataan sikap dari tokoh lintas agama, dan para tokoh lintas agama ini juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia jika mereka hendak menyatakan solidaritas kemanusiaan, hendaknya dengan cara-cara yang tertib dan menghindarkan dari cara-cara kekerasan. Demikian yang disampaikan, dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman media cetak elektronik, kami persilakan. Sebutkan nama, alamat dari media mana. Silakan. Tidak ada? Ya. Doorstop ya. Ya, silakan. Ya, jadi seruan ini bersifat menjadi landasan moral bagi para anggota dari tokoh-tokoh yang ada ataupun para jamaah yang ada, sehingga ini menjadi pondasi di dalam penyikapan, menjadi dasar dalam penyikapan. Karena terus terang apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah bentuk juga kekhawatiran dari sekelompok yang mencoba menarik masalah Yerusalem ini sebagai dikotomis konfrontatif antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ini yang terus terang kita hindarkan. Dan maka untuk itu, apa yang tadi ditanyakan terkait dengan langkah-langkah berikutnya, tentu kami semua di sini siap untuk baik diajak memberikan masukan kepada pemerintah, maupun kami siap di dalam konteks melakukan diplomasi internasional, baik itu
mungkin government to government sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menurut kami sudah one step ahead langkahnya. Ya, sudah lebih keras dalam tanda petik dibandingkan dari civil society yang ada. Nah, jadi maka itu Bapak-Ibu sekalian, dalam konteks membangun yang disebut sebagai people to people contact antara para ulama Indonesia dengan tokoh-tokoh ulama di Timur Tengah khususnya atau dunia, atau para pemuka agama Indonesia dengan para pemuka agama di negara-negara lain, dengan networking, dengan jaringan yang ada, kami siap bersedia untuk membangun apa yang menjadi komitmen bersama kita, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Ya. Saya kira ini. Dan diharapkan kepada penguasa Timur Tengah sadar, hentikan perang saudara, stop perang saudara, stop pembantaian sama Arab, sama warga negara, dan mari bersatu, kita dari Indonesia dari jauh, mendukung segera bangsa Arab dimulai dengan pemimpin-pemimpinnya bersatu, satu barisan, damai, menghadapi tantangan yang sangat berat ini. Nah kalau Arabnya sendiri, Irak gak pernah selesai, Suriah, Yaman, dan seterusnya. Mesir juga sekali-kali bom meledak, Arab Saudi dan Qatar yang juga ribut juga. Ini pasti akan diremehkan, akan apa, dianggap tidak ada nilainya. Potensi mereka atau eksistensi mereka gak ada apa-apanya, sehingga siapapun bisa berbuat semaunya untuk memperkuat Israel, keberadaan Israel di Timur Tengah. Jadi sebenarnya tidak semua Yahudi mendukung perilaku Israel seperti yang kita lihat, tidak semua Yahudi yang non-Zionis tidak menolak perilaku pemerintah Israel yang selalu melakukan kezaliman tiap hari. Begitu pula Palestina. Di Palestina ada radikal, ada juga moderat. Yang moderat seperti Fatah, Mahmud Abbas, Presiden Mahmud Abbas juga tidak merestui tindakan kekerasan oleh pihak Palestina. Sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Asal mari kita dorong dua belah pihak ini mau bertemu di meja perdamaian dengan betul-betul tulus, bukan apa? Bukan bohongan, bukan tipuan, betul-betul di ada niat untuk damai dua pihak. Dulu Jimmy Carter ya yang mempertemukan antara Anwar Sadat dengan Menachem Begin di Camp David itu sudah merupakan langkah yang berani, langkah yang luar biasa lah, agar semua mata berpandangan ke Timur Tengah, berpusat ke Timur Tengah mengharapkan ada perdamaian. Tapi ternyata kita semua tahu, kita semua menyaksikan siapa yang merusak perdamaian, siapa yang mengotori perdamaian. Semua bicara kami mau damai, tapi sebenarnya siapa yang betul-betul ingin hidup damai, dan siapa yang selalu mematahkan harapan. Harapan sudah mulai ada, patah lagi. Sudah mulai muncul, ada optimis, patah lagi. Ayo siapa? Silakan semuanya bisa tahu lagi. Bisa ya. Baik, mungkin Mas Senyur mau menambahkan? Ya, nanti setelah itu ditutup Bu Henriette dan kita akhiri. Yang duduk di depan sini adalah pimpinan-pimpinan agama. Maka selain yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Kiai, saya kira poin nomor 5, kita semua akan mengajak umat kita masing-masing untuk berdoa mohon damai. Karena sebagai umat beragama, umat beriman, kita yakin bahwa damai itu bukan sekedar usaha manusia, tetapi rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang akan terjadi di masa depan, kami para pemimpin agama pasti harapannya adalah damai. Itulah kata kuncinya. Jadi diplomasi politik, langkah-langkah apapun mestinya arahnya ke sana. Kalau tidak ke sana, itu pasti ada sesuatu yang tidak bagus. Terima kasih. Itu
Ya, konflik bagaimanapun bisa diatasi kalau semua yang terlibat dalam konflik itu duduk bersama-sama dan mencari jalan keluar yang dimana kedua belah pihak merasa bahwa aspirasinya dihargai dan diterima. Dan oleh karena itu penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak mungkin diintervensi dari luar atau keputusan dari luar sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Dan semestinya kalaupun ada solidaritas dari negara-negara luar, itu adalah dalam rangka memfasilitasi proses perundingan yang genuine, yang murni dari kedua pihak yang berkonfrontasi. Dalam hal ini mungkin proses itu panjang, tetapi itulah jalan menuju damai kalau keduanya dapat saling menerima dan batas-batas yang telah dimufakati itu bisa diterima secara bersama. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh lintas agama ini menenangkan situasi, menyejukkan, sekaligus terus kita membangun persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan, menuju terwujudnya perdamaian dunia. Demikian. Ya, ya, di Palestina itu juga beragam agama, bukan hanya Islam, tapi juga Kristen, ada Katolik, ada Yahudi. Ya, jadi, maka dari awal kami sampaikan tidak tepat kalau mengatakan masalah ini adalah masalah agama, karena lebih karena masalah kemanusiaan. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan sekalian teman-teman media cetak elektronik dan media goib, karena sekarang banyak sosial media. Ya. Nanti selanjutnya bisa melengkapi jawaban. Ya, rilis. Yo. Peace for the world. Yes. Kuensannya. Monggo matur sembah nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.